أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير أما بعد. تسمبون تدبر سورة النساء آيات 107. Sebelum ayat ni, ayat 106, 105, apa maksud dia, apa pengajaran dia? Apa dia pengajaran? Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Bagi tunjukkan untuk mokok. Itu terjemahan tu. Pengajarannya apa? Naklah mokok maksa bersandarkan Al-Quran. Jangan jadi pembeda untuk orang yang buat salah. Oh, satu-satu. Jangan menghukum melainkan dengan Al-Quran. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Banyak kita buat keputusan dalam kehidupan kita ataupun orang tanya pandangan, banyak kita bagi pandangan tidak berdasarkan Al-Quran. Jadi mulai sekarang, bila orang tanya ataupun nak selesai masalah, carilah penyelesaiannya daripada Al-Quran. Kalau tak faham, boleh bertanya orang yang berilmu. Jangan buat keputusan sendiri. Yang kedua, pengajaran kedua, kalau saya tanya, Quran diturunkan untuk apa? Panduan kepada manusia. Kalau ikut ayat tu, kebenaran. Kebenaran, membuat kebenaran. Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia. Jadi maknanya Quran diturunkan bukan untuk dibaca sahaja, bukan untuk di merawat penyakit ataupun untuk halau. Itu jauh dah menyimpang. Quran diturunkan untuk selesai masalah manusia. Makna selagi tak masalah manusia tak diselesai dengan Al-Quran, dia kekal bermasalah. Jadi masalah besar manusia apa dia? Ekonomi? Apa? Pendidikan? Tak. Masalah yang paling besar ialah iman. Tidak berhukum dengan Al-Quran. Yang punca tidak berhukum dengan Al-Quran ialah tak faham. Sebab tak faham. Okey, lagi? Janganlah membela orang yang bersalah. Kak Ram dah sebut tadi, jangan membela orang yang bersalah. Orang yang bersalah, bersalah. Orang yang khianat. Jangan. Walaupun dia adalah saudara kita ataupun orang yang terdekat. Lepas tu Nabi kata, kalau Fatimah yang mencuri, Nabi kata aku akan potong tangan Fatimah. Okay, lagi.
Itu ayat 105. 106. Ayat ini Allah perintah pada siapa? Istighfar. Kepada Nabi. Jadi pengajarannya apa? Kalau Nabi pun kena istighfar, maka kita orang biasa lagi. Yang kedua, Nabi melakukan dosa yang kecil tetapi diampunkan kesemuanya. Walaupun Nabi tidak memohon ampun. Yang ke berapa? Dosa adalah penghalang manusia daripada memahami Al-Quran. Kalau ayat 105, Allah perintah apa pada Nabi? Allah kata, kami turunkan Al-Quran untuk kamu berhukum, selesaikan masalah manusia dengan Al-Quran. Tiba-tiba ayat 106, Allah suruh Nabi minta ampun. Apa kaitan dia? Sebab ada kemungkinan hukuman itu tidak menepati apa yang diterangkan Al-Quran kerana pemahaman manusia berbeza. Satu. Yang kedua, kemungkinan kamu tidak berhukum dengan Al-Quran sebab kamu tak faham, dan sebab kamu tak faham sebab dosa kamu. Maka minta ampun. Boleh? Contohnya dalam surah ni, surah Al-Mutaffifin. Cuba buka. Ayat 13 dan 14. Surah 83, juzuk yang ke-30. Ayat 13 dan 14. Allah kata apa? Apabila dia baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami kepada mereka, mereka kata apa? Kenapa mereka kata cerita dongeng? Sebab mereka tak faham. Ini cerita dongeng, tak ada faedah, tak ada pengajaran. Maka Allah pun beritahu sebab apa? Kenapa mereka tak faham? Kalla bal aran. Sekali-kali tidak. Bukan cerita dongeng, tapi sebabnya ialah ada ron di atas hati mereka. Ron tu berpunca daripada apa? Dosa mereka. Jadi bila buat dosa, hati tertutup. Bila hati tertutup, tak faham Al-Quran. Boleh? Lagi jelas, buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ayat 57. Ini
Ini masing-masing baca terjemahan. Faham tak? Kalau tak faham juga ada Ron. Ayat 57. Muka surat 300. Allah tutup sebab mereka tak faham ke ataupun mereka step pertama mereka buat dosa. Bila lepas buat dosa, Allah tutup. Bila Allah tutup, mereka tak faham. Kan? Jadi semua tu berpunca daripada dosa. Dan bila sampai tahap tu, bila bagi peringatan dengan Al-Quran sekalipun, mereka akan berpaling. Boleh? Kalau berdasarkan ayat ni, boleh tak kita kata semua yang tak faham Al-Quran adalah berdosa? Boleh tak? Setuju? Takkan tak nak setuju ini ayat Quran ni? Apa dia? Macam mana? Maksudnya sini dia ayat-ayat yang kita baca ni Ustaz apa ni terangkan tadi itu semua yang poinnya kita tak faham Quran sebab kita ada buat dosa. Okey, tapi dosa jadi macam mana ke kategori dosa besar kita tak ada disebut kan. Dia umum lah, maknanya kita kalau tak faham ni kita pun ada dosa kan. Tapi dosa macam mana? Ya, dosa macam mana? Ada dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Jadi nak dosa apa ni? Dosa kecil ke dosa besar? Tak nak dosa. Ha? Tak nak dosa. Kalau macam ayat tadi, Allah kata Quran diturunkan untuk kamu menghukum, menyelesaikan masalah manusia. Lepas tu Allah perintah apa kepada Nabi? Minta ampun. Jadi penyelesaiannya ialah minta ampun, bertaubat daripada dosa. Saya bagi contoh. Ini Quran. Ini telefon. Nafsu nak baca yang mana? Baca Quran. Tak buka JMK ni umur. Baca Quran dalam telefon. Tak. Tak payahlah pakai alasan yang tu. Ambil handphone kan? Sebab apa? Sebab dalam telefon ada bermacam-macam kemudahan. Boleh berhubung dengan kawan, boleh buka YouTube, boleh call kan. Telefon, Quran. Kita pun letak Quran. Di situ bermula dosa kita. Apa dosa menyebabkan kita tak teringin nak buka dan nak faham? Itu dosa tu. Tak faham dan tak teringin nak faham. Buktinya apa? Bila ada dua pilihan, masa free, kita tolak Quran. Itu dosa apa? Ustaz, dosa apa? Saya seminggu dah tak mengumpat. Solat pun awal waktu. Dosa apa tu? Dosa perasaan. Cinta dunia. Cinta dunia yang ada dalam telefon. Betul tak? Dengan kawan, dengan macam-macam kemudahan. Kadang-kadang nak tengok apa yang berlaku kat dunia. Kadang-kadang nak tengok resipi memasak. Kan? Macam-macam. Cinta dunia tu adalah dosa. Tak hantar minum. Ustaz, saya nak tengok juga perkembangan yang berlaku kat dunia. Yang kat akhirat pun kamu tak faham nak tengok kat dunia. Boleh? Saya cakap untuk budak dan orang tua. Okey, kita sambung ayat kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tujadil dan janganlah kamu berdebat. Tak, dia di sini kalau terjemah berdebat kurang tepat. Tujadil. Betul, tujadil makna dia asalnya berdebat, tapi di sini lebih tepat ialah mempertahankan, membela. Jangan kamu berdebat untuk membela. Jangan kamu berdebat untuk membela. Membela siapa? Orang-orang terhadap
Yakhtanun. Yakhtanun daripada perkataan khana. Khana fi'il madi, dia telah khianat. Kalau masdar, kata terbit khianat. Ini bahasa Arab. Dah jadi bahasa Melayu. Khianat kan? Orang Melayu kata khianat. Ini sebenarnya bahasa Arab ni. Perbuatan dia khana. Jadi yakhtanu daripada khan. Tadi siapa keturunan khan kat belakang tu? Memang keturunan. Itu bekau kan? Itu bekau. Shahrukh Khan, Salman Khan. Okey, orang-orang yang mereka khianat. Anfusahum. Khianat siapa ni? Diri mereka sendiri. Ha, tengok bahasa Al-Quran. Diri-diri mereka. Tengok bahasa Al-Quran. Ada tak orang khianat pada diri sendiri? Siapa? Orang yang berdosa, dia buat dosa. Dia buat dosa, mana dia jadi diri sendiri lah. Dia campak diri dan anak-anak tu. Itu yang kita dah faham Al-Quran. Tapi secara umum, bila dia menipu, dia rasuah, dia rasa dia khianat siapa? Orang lain. Itu Allah nak betulkan. Sebenarnya, siapa khianat orang lain, sebenarnya dia khianat diri sendiri. Dia bercakap bohong dengan orang. Dia rasa orang tu dikhianati. Tak. Sebenarnya yang berbohong khianat pada diri sendiri. Okey. Macam Abdullah bin Ubay, dia tuduh Aisyah berzina kan. Dia rasa dia khianat pada Nabi dan Aisyah. Tapi sebenarnya dia khianat pada siapa? Aisyah untung Allah turunkan ayat bersihkan dia. Dan Nabi lagi untung sebab Allah turunkan ayat membersihkan isteri Nabi. Jadi siapa yang khianat orang, Allah nak beritahu sebenarnya kamu khianat diri sendiri. Okey, kemudian Allah kata apa? Inna Allah. La yuhibbu. Tidak suka. Maksud tidak suka, benci. Ya? Allah benci. Man. Siapa yang adalah khawanan. Khawanan ni pengkhianat. Allah tak suka pada pengkhianat. Asiman yang lagi banyak dosa. Makna dengan khianat dia menambahkan lagi dosanya. Sebab tu Nabi sebut antara sifat orang munafik apa dia? Khianat. Iza, salah satu sifatnya iza uktumina. Uktumina. Tu uktumina. Orang munafik apabila uktumina diberi amanah, khana dia khianat. Sifat munafik. Boleh? Kadang-kadang dia tak khianat tapi dia pertahankan orang khianat. Mana Allah larang, jangan kamu membela. Dosa mana dia tak khianat tapi dia bela orang khianat. Dosa dia sama tak? Sama. Sama. Dapat saham. Ustaz, yang dikira tak orang yang dia kata dia bela orang yang khianat kan? Mungkin dia kata sebab pada dia orang tu tak khianat. Dia tak nampak. Tak terbukti kesalahan dia. Dia macam mana? Kalau tak terbukti tak apalah. Sebab kita diperintah oleh Allah menghukum mengikut apa yang zahir. Yang tak nampak bukan salah kita. Tapi kewajipan kita kena siasat, kena cek betul-betul. Jangan cepat menghukum. Kadang-kadang kita bela sebab anak kita khianat. Sebab anak kita kan, kadang-kadang suami kita. Yastakhfuna, mereka bersembunyi. Mereka
sembunyi ataupun bersembunyi minan nas dari manusia, daripada orang ramai. Wala yastakhfuna, dan mereka tidak bersembunyi minallah dari Allah. Tak, bukan. Nanti saya uraikan. Wahuwa ma'ahum, dan dia, dia itu siapa? Allah. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka bila tu? Ketika mereka mengatur. Iz, iz ni ketika mana? Yubayyituna. Yabitu ni pada bata. Bata yabitu. Bukan. Bata taubat, taba. Terbalik. Ini bata. Bukan. Bata yabitu. Kalau orang yang, orang yang buat mabit. Pernah dengar tak mabit? Ah. Jadi kalau bata berada di waktu malam, dia tak mesti tidur. Kalau mabit di Musalifah, mesti tidur tak? Tak. Jadi iz yubayyituna, ketika mana mereka di sini maksudnya merancang di waktu malam. Biasa perancangan jahat ni dia buat bila? Siang ke malam? Malam. Merancang di waktu malam. Kenapa suka buat waktu malam? Orang tak nampak. Kenapa tak nampak? Kenapa dia suka orang tak nampak? Sebab dia tahu benda tu salah. Sebab tu Allah suruh kita berlindung daripada apa dia? Allah suruh kegelapan malam. Surah apa tu? Al-Falaq. Cuba baca ayat tu. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Lagi? Min syarri ma khalaq. Min syarima khalaq. Aku berkatalah, wahai Muhammad, aku berlindung bi rabbil falaq, dengan Tuhan al-falaq tu, Tuhan yang mencipta. Berlindung daripada apa? Kejahatan apa yang khalaq, apa yang Tuhan cipta. Mana kejahatan semua ni siapa cipta? Allah. Tapi siapa yang buat dan pilih siapa? Manusia. Okey, kejahatan yang Allah cipta umum. Tapi Allah sebut tiga yang khusus. Pertama, sihir. Tak, yang pertama. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Wa min syarri ghasikin. Syarri ghasikin. Iza. Ini kejahatan khusus yang pertama. Ya Allah suruh kita berlindung. Apa dia dia? Dari kejahatan ghasikin, kegelapan, kegelapan malam apabila ia gelap. Kenapa Allah suruh berlindung kegelapan malam? Pada tu jin, setan-setan keluar. Setan sehari pun keluar. Tak, tapi tadi katakan bila malam kan setan keluar daripada laut. Tak, sebab biasanya kejahatan tu biasanya orang buat malam. Mencuri malam, nak merompak malam, perancangan jahat minting ku malam, kelak pun malam, tak ada kelak siang hari. Satu. Yang kedua, binatang-binatang yang bahaya bila keluar? Malam. Tengok ni, Allah kata mereka merancang kejahatan bila? Waktu malam. Kejahatan yang kedua apa dah? Wa min syarrin nafasa. Ini kejahatan apa pula ni? Kejahatan tukang sihir. Ketiga, wa min
syarri hasidin idza hasad. Ini kejahatan umum, semua yang engkau cipta, kejahatan yang engkau cipta aku minta berlindung. Tapi secara khusus tiga ni. Kenapa Allah sebut khusus tiga ni? Kejahatan banyak lagi. Inilah memperandakan manusia. Yang si hari pun sama juga. Sebab yang tiga-tiga ni semuanya tak nampak. Dalam berlaku waktu malam, tak nampak pula. Betul tak? Ni kejahatan di waktu malam. Contoh apa dia? Yalah, bila dah malam orang nampak tak pencuri? Kadang-kadang duduk sebelah kita. Kadang-kadang kita masuk dah ada dalam rumah. Jadi benda yang tak nampak lagi bahaya. Yang kedua, tukang sihir. Bila dia disihir nampak tak? Tak, siapa yang sihir kita tak tahu. Yang ketiga, orang dengki. Nampak tak? Kadang-kadang kawan kita sebelah je. Kawan-kawan, kadang-kadang adik-beradik. Jadi tiga-tiga ni kejahatan yang tak nampak. Okey. Ketika mana mereka merancang di waktu malam, merancang apa ni? Merancang jahat. Apa yang la yarda, tidak dia redha. Dia ni siapa? Allah. Tidak dia redha minal qaul. Dari satu perkataan. Dari satu perkataan. Perkataan. Perkataan yang dibincang, yang diputuskan. Wa kana Allah. Adalah Allah bima ya'malun. Apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan muhita. Maha Allah maha meliputi. Maha meliputi. Mana apa yang mereka buat tu, mereka duduk kat sini kan? Allah meliputi semua. Jadi tak ada siapa yang terlepas. Okey, apa maksud ni? Mereka bersembunyi daripada manusia, tapi mereka tidak bersembunyi daripada Allah. Apa maksud? Maknanya mungkin manusia tak nampak, tapi Allah tak nampak. Kenapa dia buat waktu malam ni? Tak bagi manusia nampak. Sebab dia nak, tak nak bagi orang nampak. Dia bersembunyi daripada manusia. Tapi dia tak sembunyi daripada Allah. Sedangkan Allah maknanya Allah tengok ke Allah nampak tak penting. Yang penting jangan orang nampak. Mana akidah dia, Tuhan mereka pada manusia. Dia lebih takut manusia daripada Allah. Kan? Ini kadang-kadang berlaku pada kita. Kadang-kadang kita dengan kawan kita bersembang je. Lepas tu ustaz datang, kita pun berhenti bersembah. Sebab apa? Yang kita bersembah tu tak betul. Sama tu. Dia takut orang tapi tak takut Allah. Kadang-kadang isteri kan, petang tu dia tengok drama, drama Korea. Lepas tu dengar kereta suami balik, terus tutup, tukar channel, forum perdana. Sama tak? Dia takut manusia, suaminya, tapi mereka tak takut Allah. Okey, mungkin timbul persoalan ni. Allah bersama mereka. Apa maksud? Macam mana Allah bersama? Kadang-kadang boleh merosakkan akidah. Dia kalau bahasa Melayu, saya bersama awak, mesti tak duduk dekat. Bahasa Melayu macam tu. Oh, kalau saya kata saya berjalan malam dan bulan bersama saya, betul tak ayat tu? Betul. Makna salah lah tadi. Makna bersama tu ada dua. Satu bersama duduk dekat, yang kedua jauh. Saya berjalan malam, bulan sentiasa bersama saya. Bulan di mana? Langit. Jadi ayat ni wahwa ma'ahum, iaitu yang maksud kedua.
Kamu ada di waktu malam, tapi Allah bersama kamu di mana? Di atas. Bukan duduk sebelah. Bahasa Arab pun sama. Ma'a ni ada dua. Satu bersama bila duduk sebelah. Yang kedua, ilmunya, pengetahuannya, penglihatannya sentiasa dapat bersama kita. Bolehkah? Kata Ibnu Taimiyah, Allah tinggi bersama kedekatannya dan Allah dekat bersama ketinggiannya. Boleh faham? Pening. Allah tinggi bersama kedekatannya. Allah tinggi dari segi kedudukan tempatnya, tapi dekat dari segi penglihatannya, pengetahuannya, penglihatannya. Allah dekat bersama ketinggiannya. Maksudnya, kita bila kita solat, kita rasa Allah dekat je, tapi sebenarnya Allah di tempat yang tinggi. Bolehkah? Boleh, boleh faham? Macam suami kita kata, dia duduk kat UK kan, abang ni walaupun jauh, tapi dekat hati kan? Abang tetap bersama dengan you. Oh. Itu masa mula-mula kahwin lah. Itu Haji MK cerita pengalaman Haji MK ya? Ha. Dah utak dekat minggu lepas kan, mula-mula I love you. Kita dah lama-lama tu dah transfer. Oh, kuat ingatan. Yang tu dia ingat lah. Ayat yang nak perkena orang, dia cepat ingat lah. Okey, cuba tengok ayat satu lagi lepas ni. 109. Ha antum, Allah kata apa? Ha antum. Itulah kamu. Beginikah kamu? Ha ulai. Wahai orang-orang. Wahai orang-orang yang berdebat. Berdebat untuk mempertahankan mereka. Berdebat untuk pertahankan siapa? Orang yang khianat tadi. Allah nak perli. Oh macam ni, kamu pertahankan orang yang khianat. Di mana ni? Kehidupan dunia. Jadi kamu boleh berdebat, boleh pertahankan orang khianat selama mana mereka berada di dunia. Kemudian Allah tanya, "Fama yujadilullah?" Siapa pula akan berdebat dengan Allah tentang mereka? Bila? Pada hari kiamat. Bila hari kiamat, kamu boleh tak lagi pertahankan pengkhianat tu di hadapan Allah pada hari kiamat? Boleh? Jadi soalan ni, soalan apa tujuan soalan ni? Cukup-cukuplah pertahan mereka. Sebab mereka boleh dipertahankan selama hidup. Bila di akhirat tak boleh dah. Ataupun amman yakunu alaihim wakila. Ataupun ada tak wakil penolong kepada pengkhianat tu yang boleh menolong mereka di hari akhirat? Ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Peguam yang hebat pertahankan pengkhianat bila di akhirat, siapa peguam dia? Nafi. Cuba buka surah Maryam. Ayat 95. Dah, jumpa. Apa maksud dia? Mereka berjumpa Allah seorang-seorang. Wa kulluhum, semua mereka atihi, datang menghadap Allah yaumal qiyamah fardas. Sendiri-sendiri, peguam seorang,
anak guam dia pun seorang, pendakwa pun seorang, semua masing-masing. Sekarang kadang-kadang orang bersalah bawa berapa peguam? Kadang-kadang 5, kadang-kadang 10 peguam. Tapi bila di akhirat peguam tu pula bawa siapa? Seorang-seorang. Ayat ini mengingatkan kita pada hari yang tak ada siapa boleh sesiapa, tak boleh membela sesiapa. Farda. Bukan furada. Tak, furada jamak. Seorang-seorang. Kalau fardan seorang. Haji furada tu mana? Itu maksud dia. Tak, haji mufrad, haji ifrad. Ada haji furada yang macam Saudi sponsor untuk siapa? Tak tahu kan? Apa dia? Yang pindah Saudi dia bagi kuota kepada setiap negara Islam. Dia bagi haji furada lah. Mana ada haji furada? Tak, bukan saya tahu. Ha, visa, jenis visa. Visa furada lah, tapi orang panggil haji furada orang panggil tu. Yang disponsor oleh orang Saudi lah. Mau haji mana wisah sorang-sorang lah, bukan grup. Oh, itu maksudnya dia furada. Ha. Okey, kita ambil sikit pengajaran daripada tiga ayat ni. Ayat 107. Pertama, haram membantu dan bekerjasama dengan pengkhianat dan orang yang berdosa. Itulah orang minta sedekah. Kita tahu dia tipu. Kita bagi sedekah. Haram. Sebab kita bekerjasama dengan pengkhianat, penipu. Suami kita nak beli rokok, kita bagi duit. Halal ke haram? Haram. Haram. Sebab apa? Tapi kalau dia kata memberi kerjasama kepada dosa. Tak, isteri ambil pendapat haram. Oh. Suami pun pendapat makro. Berapa tahun? Dah biasa tu. Sebab sekolah rendah pun dah rogol, bukan isap rokok punya. Umur 12 tahun. Darjah 6. 12 tahun. Yang kedua, sesiapa yang khianat kepada orang lain, sesiapa yang khianat kepada orang lain, sebenarnya dia telah mengkhianati, sebenarnya dia telah mengkhianati diri sendiri. Yang keberapa? Khianat adalah dosa besar. Khianat adalah dosa besar. Khianat apa-apa saja. Khianat amanah, khianat harta orang, dosa besar. Yang ke berapa? Yang keempat. Allah sangat benci kepada orang yang suka khianat dan berdosa. Allah sangat benci kepada orang yang suka khianat dan berdosa.
Ya, ayat 108. Pengajaran 108. Pertama, Allah mencela orang yang takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Sebab kalau dia tahu, kalau orang tahu dia khianat, susah nak dapat kelebihan apa-apa. Contoh dia nak minta kerja, tapi orang tahu dia memang penipu, dia dapat kerja tak? Maka dia sembunyikan sifat penipu dia tu. Ah, ada kepentingan lah. Yalah, betul, salah satu lah tu. Ataupun satu lagi sebab dia hukuman manusia bermacam-macam, kadang-kadang penjara, kadang-kadang denda, kadang-kadang tak ada peluang pekerjaan. Satu lagi dia beranggapan lah, macam manusia beranggapan kalau dia dosa dengan Tuhan, dia ada peluang untuk minta ampun. Dan dia beranggapan buat Tuhan rintihkan ampun. Betul, betul. Tapi kalau manusia faham, kalau minta buat dosa dengan Allah dan minta ampun kepada Allah, jauh lebih baik daripada buat dosa dengan manusia. Sebab apa? Pertama, nak minta ampun dengan manusia susah. Kena cari, kena tunggu kan. Kadang-kadang waktu tak sesuai, tak boleh minta ampun. Tapi dengan Allah, bila-bila masa. Yang kedua, bila dah jumpa, belum tentu dia maafkan. Yang ketiga, bila dia maafkan, kita dapat apa? Tak dapat apa-apa. Tapi nak, bila buat dosa dengan Allah, boleh minta ampun bila-bila masa, di mana-mana. Yang kedua, kalau ikhlas, memang Allah akan ampunkan. Yang ketiga, Allah naikkan darjah. Ya Allah, kafarah dosa, naikkan darjah dan dapat rahmat Allah. Allah kata, segeralah minta ampun, selepas itu segera kepada syurga seluas langit dan bumi. Lepas minta ampun dapat syurga. Yang kedua, pengajaran kedua, ilmu Allah meliputi segala-galanya. Yang lepas, yang sedang dan ia akan berlaku. Dah habis. Pengajaran ayat 109. Haram mempertahankan orang yang khianat. Walaupun mungkin memberi manfaat, walaupun mungkin memberi manfaat di dunia, tetapi tidak di akhirat. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Okey dah, habis. Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.